Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan adalah diturunkannya malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar disebut mulia? Pertama, karena malam itu Allah turunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah berikan kemuliaan turunkannya Al-Qur'an pada saat malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya orang yang paling cerdas di dalam kehidupan bulan suci Ramadan ini mereka yang mampu memilih amalan yang pahalanya melimpah, di antaranya apa? Berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena pahala membaca Al-Qur'an bukan dibalas dengan berkalimat, tapi dibalas dengan oleh saat berkurung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimanapun anda berada, maka jadikan Al-Qur'an dalam kehidupan ini sebagai pedoman kehidupan, sebagai buku petunjuk, sebagai imam kita dalam kehidupan ini. Orang yang paling baik di antara kalian khairum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan. Tapi ironis di zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang senangnya main handphone, senangnya main game, senangnya berinteraksi dengan kawan-kawannya, lebih banyak menghabiskan waktunya di jalan nongkrong untuk menunggu buka puasa, padahal ketika mereka membaca Al-Qur'an pahalanya begitu banyak berluar biasa zaman sekarang. Ironis zaman sekarang, orang di zaman sekarang begitu dia besar menikah dia jadikan Al-Qur'an sebagai mas kawin, tapi setelah itu tak dia gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, kemuliaan malam Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada malam seribu bulan. Bahkan sebagian al-tafsir mengatakan barang siapa yang beribadah pada malam itu di saat Allah turunkan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan orang beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Padahal umur kita belum tentu sampai 83 tahun, belum tentu sampai nanti sore, belum tentu sampai nanti maghrib. Siapa tahu hari ini kita meninggal atau kapan kita meninggal. Karena kalau innal maut terjadi takdirun nami kupain tahumulatikum. Karena dimanapun kita lari, maut akan mengincar kita jamaah sekalian. Oleh karenanya di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini Allah turunkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Jangan pernah tinggalkan dan beriktikaf di masjid atau membaca Al-Qur'an di rumah atau merenung dan sebagainya. Perbanyak ibadah di malam itu. Siapa tahu kita mendapatkan malam kemuliaan. Lalu yang selanjutnya, kemuliaan malam Lailatul Qadar yang ketiga adalah malam itu malam penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam itulah turunkan keberkahan bagi umat manusia. Saking berkahnya, maka yang istimewa yang keempat, tanazzalu malaikatu waruhu fiha. Allah turunkan malaikat biidzni rabbihim min kulli amr. Dan izin Allah turunkan malaikat, mulai malaikat Jibril dan seluruh malaikat, sama seperti kita taklim malaikat turun mengepakkan sayapnya dengan izin Allah mengambil doa-doa umat Muhammad yang berpuasa pada saat itu, yang beribadah saat itu di kabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang luar biasa jamaah sekalian. Lam tutahuna ummat qablahu. Kenikmatan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Khusus bagi umat Nabi Muhammad, malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat luar biasa. Turunkan semua malaikat. Lalu yang selanjutnya, keistimewaan yang selanjutnya kalau tandakan dengan salamun ya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan, keselamatan sampai fajar. Malam tersebut penuh dengan keselamatan di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan al-tafsir mengatakan, sebagian ada beberapa ulama mengatakan bahwa keselamat itu diberikan bukan hanya kepada orang yang hidup, bahkan orang yang meninggal pada saat itu diampuni dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari siksa-siksa kubur. Selamat dari sekian alam, selamun ya hatta matla'il fajr. Jamaah sekalian, bahkan malam itu adalah malam dicatatkannya takdir tahunan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu jelaskan segala urusan penuh dengan hikmah. Oleh karena jamaah sekalian, jangan pernah lewatkan malam Lailatul Qadar itu. Apa cirinya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dan bagaimana caranya untuk mendapatkan malam kemuliaan itu? Di video selanjutnya saya akan lanjutkan kajian ini. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.